Selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman BR Page. Kisah kali ini saya kongsikan kepada Anda tentang Bobolian ataupun Bobo Hizan. Kisah ini adalah berdasarkan kisah benar, di mana kisah ini telah dikongsikan daripada sahabat followers aku di Facebook. Kisah di atas adalah berdasarkan kisah benar dan kejadian sebenar yang telah berlaku pada tahun 1989. So, kisah ini menceritakan tentang Bobolian membangkitkan arwah seseorang, di mana Bobolian membuat satu ritual ataupun Bobolian membuat satu ritual pembangkitan arwah pada masa itu. Halo, nama aku Larry. Malam ini saya kongsikan sebuah kisah benar, di mana kisah ini adalah berdasarkan kisah benar dan terjadi kepada diri aku sendiri. Zaman ini aku sudah masuk darjah 5 dan emak saya, guru, mengambil cuti emergency selama seminggu. Nenek perempuan aku, yang kini ibu kepada emak saya, sakit penat. Dia sudah berusia 70 tahun, mengalami asma yang teruk dan sakit kepala sampai perlu diikat oleh tali berwarna merah. Untuk pengetahuan para pendengar di luar sana, aku 2 kali turun kelas kerana beberapa sebab. Sebelum itu, aku perkenalkan diri. Ayah aku adalah Dusun Tambunan dari suku kaum Tagahas. Pada zaman purba, suku kami dianggap antara suku terkuat dalam jajar Kadazan Dusun dan pemberontak paling keras di kawasan Tambunan. Catatannya ada dalam jurnal British yang disimpan di Museum Negeri Sabah. Emak aku adalah suku kaum Murut, keturunan berkacuk dengan Murut Iban. Kami pulang ke Keningau sebelum mendapat tahu bahawa nenek kami sudah dipulangkan oleh pihak hospital Keningau balik ke kampung. Doktor sudah memutuskan yang nenek tidak boleh dirawat kerana kondisinya yang agak lemah dan sudah tidak respon akan mana-mana ubat yang diberikan oleh doktor. Kasihan sekali nenek aku. Ia koma ketika dibawa balik dan hanya menunggu masa saat nafasnya berhenti selamanya. Nenek aku mati otak dan cuma menunggu masa pergi. Setibanya di Nabawan, sudah ramai kaum keluarga berkumpul untuk persiapan akhir pemergian nenek tercinta kami. Ada yang datang membawa tinua seperti tapai, beras, kain sarung, barang dapur, dan begitulah adat Murut dalam semangat setia kawan kekeluargaan, saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain. Pada zaman dulu, jalan raya Nabawan Keningau amatlah teruk sekali. Habuk pasir melayang ke udara dan apatah lagi pada musim kemarau. Di rumah besar adat keluarga, ayah aku memberi pendapat untuk bagaimana kalau kita setuju mencoba rawatan Bobo Hizan untuk menyembuhkan nenek tersayang kami. Pada mulanya ia dibantah, namun tiba-tiba disokong oleh anak laki-laki tua, yaitu Pakcik Hasbullah, adik kepada emak saya. Kena faham, keputusan kuat adalah datang dari anak laki-laki dan bukannya perempuan kalau menurut adat istiadat Murut sebelah emak aku. Akhirnya kata sepakat dipakai. Sementara persiapan pengebumian dibuat, ayah aku dan Pakcik aku memandu ke Tambunan untuk memanggil moyang kami yang paling handal dalam ilmu Bobolian di Tambunan lewat tahun 1980 dan 1990-an. Moyang Bobolian aku yang bernama Bagang masih gagah berjalan walaupun sudah berusia 100 tahun. Di zaman dia, banyak Bobolian mengakui kekuatan ilmu di dadanya. Sayangnya tiada siapa mewarisi ilmu tertinggi dia dan khazanah klasik bangsa kami yang akhirnya hilang tanpa pewaris. Moyang Bagang aku berambut putih,
bercakap perlahan dan banyak mendengar. Selama ia hidup, ia tidak pernah memakai selipar sebab ia adalah orang abad ke-18. Zaman di mana manusianya masih memerintah mengikut suku. Moyang aku bersetuju mengobati nenek kami, kerana setelah ia menilik semacam ada pengharapan untuk menghidupkan nenek kami yang nazak kuat. Waktu ia sampai ke Nabawan, ramai saudara sebelah emak aku mahu melihat wanita masyhur ini, kerana kehebatan ilmunya amat diakui. Moyang aku menilik bahawa nenek aku sudah sampai di tengah perjalanan, yaitu alam baka, dan dia tidak lagi berpaling. Oleh itu, moyang aku mengadakan ritual pembangkitan paksa kepada nenek perempuan aku. Setiap jam ia akan bangun dan memukul lonceng sambil bernyanyi-nyanyi, yaitu mengondi. Pada malam hari ia akan menari dengan rentak sumazau sambil trance, yaitu dirasuki, dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib bagaimana caranya membawa pulang roh nenek kami sebelum ia sampai ke destinasi akhir, yaitu Tasik Kematian menurut legenda. Menurut legenda, Tasik itu adalah akhir perjalanan roh kita. Apabila ia sampai ke Tasik itu dan mencuci mukanya dan meminum airnya, maka terlepas total rohnya dalam badan dan sudah tidak ada jalan pulang ke dunia orang hidup. Disinilah dia tahu yang dia sudah mati. Moyang aku bercerita bukan senang untuk menarik nenek aku pulang, karena jalan itu dilitupi kabus tebal. Dan nenek aku tidak menyahut panggilan moyang aku, tetapi terus marah ke hadapan. Oleh itu, satu ritual kuno harus diadakan. Ritual ini jarang dibuat, tetapi jika dibuat, ia seperti api dengan api bertempur di medan perang. Maaf, kerana ini cerita ada menyentuh haiwan kinzir. Untuk mengadakan ritual ini, moyang aku diperintah oleh 7 pelindung, yaitu semangat langit, untuk menyiapkan bahan-bahan perjanjian dan memutuskan kematian. Kepala kinzir itu diikat pada rotan dan sedulang penuh persembahan disiapkan untuk memulakan ritual ini. Pada jam 11:30 malam, moyang bagang turun ke rumah. Ia memakai lengkap pakaian seorang pembelian rasmi yang penuh dengan lonceng. Kemudian ia menari sambil mulutnya membaca rinit, yaitu mantra klasik, dan menghayun-hayun kepala kinzir mengikut tarian kuno. Tidak lama kemudian, moyang bagang aku dirasuki oleh semangat kencang, dan tiba-tiba langit mendung, pekat guntur kilat berdentum di jam-jam waktu puncak tengah hari. Dalam keadaan menangis dirasuki, moyang aku berlari ke sana dan kemari dan menghayunkan kepala kinzir, kemudian mencampakkannya ke arah pokok pinang. Serentak itu, pokok pinang di halaman rumah kami disambar petir dan pokok itu terbakar hangus. Moyang aku melafazkan ikrar libobo, janji surga, yang dia taat mengikuti perjanjian selama 3 tahun. Kinorohingan ataupun Tuhan bersetuju membawa balik nenek aku kembali, tetapi cuma untuk 3 tahun saja. Dan selepas itu nenek aku akan mati tidur selamanya. Perjanjian itu diputuskan dengan darah dan tanah dikorek dengan sebuah pisau tajam sebelum semua bahan ritual ditanam sebagai perjanjian kontrak ini. Sementara di alam lain, menurut nenek aku sudah hampir ke Tasik Kematian sebelum tiba-tiba jalan menjadi sangat terang. Bahunya dipegang dari belakang dan ketika berpaling, ia melihat 7 orang manusia gergasi berbadan sasa dan berpakaian dewa menegur dia. Kata mereka, "Kamu sudah tamat di sini. Kinorohingan mengizinkan kamu kembali pulang semula." Serentak itu mereka menuntun nenek tercinta kami kembali berpatah balik ke jalan asal. Saat itu tiba-tiba kabus menyeliputinya dan dia bangun dari tidur yang panjang setelah 3 bulan koma di hospital Keningau. Ini diceritakan sendiri oleh nenek aku setelah ia bangun sedar dan kelaparan meminta makan. Dia tidak dapat melihat wajah 7 lelaki perkasa itu, tetapi menurutnya suara mereka bergema memecah alam ketika bersuara.
Moyang bagang aku mengikat kontrak pembangkitan itu dengan ikatan darah dan barang persembahan. Ia berpesan yang cuma 3 tahun saja. Kini Rohingan berikan kerana nenek perempuan punya jasa, kebaikan dan kasih sayang tinggi akan anak dan cucu cicitnya sewaktu dia hidup. Nenek aku cuma hidup 3 tahun saja dan meninggal tidur pada tahun 1992, tepat seperti apa yang Moyang Bagang aku perintahkan. 7 semangat agung itu adalah guardian, pelindung ataupun dewa purba kadazan dusun yang ramai anak-anak muda generasi ini tidak ketahui. Sekian penceritaan daripada BR Page pada malam ini. Jika Anda ada perkongsian, bolehlah kongsikan kepada admin menerusi laman Facebook page admin Borneo Reaction ataupun menerusi Gmail admin selvin89@gmail.com. So, kepada pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa subscribe YouTube channel aku, Selvin Junior, dan jangan lupa follow Facebook page aku, Borneo Reaction. So, kepada pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa share kepada teman-teman Anda di luar sana dan kepada penggemar-penggemar cerita seram, cerita mistik ataupun cerita-cerita legendary berdasarkan kisah benar. Dan bertemu lagi kita di next perkongsian kisah seram tengah malam Anda.